Okay guys, assalamualaikum. Untuk video kali ni aku nak share dengan korang cara buat carbon fiber yang paling simple lah, senang. Okay, first kali korang kena tanggalkan cat dulu pakai getah pasir yang kasar. Aku pakai getah pasir saiz 100. Okay, untuk buat carbon fiber ni dia tak boleh ada cat di permukaan atas. Mesti nak kena permukaan yang asal tu lah. Kalau plastik, plastik gosok biar betul-betul hilang cat dia, jangan ada yang tertinggal. Takut nanti ada masalah karbon tendang ke, karbon masuk angin ke, jadi berlekuk-lekuk ke. Ini yang aku share dengan korang ni untuk cara balut yang paling simple dan senang lah bagi aku. Sebab dia ada banyak cara lagi, tapi ini aku share dengan korang cara yang paling senang nak faham. Gosok biar sampai permukaan tu rata, sebab kalau permukaan tu licin, nanti korang nak pasang kain nanti ada masalah. Gosok biar betul-betul dia tanggal cat dan permukaan dia kasar. Okey, dah siap gosok, dah tanggal semua cat. Macam aku pakai epoxy ya. Ratio untuk bancuhan epoxy ni 2:1. Ratio dia 2:1. Okey, kita bancuh dulu. Okey, sebelum korang sapu, korang pastikan permukaan barang tu bersih tanpa habuk pasir ataupun ada plastik-plastik yang terumpil masuk gosok tadi. Pastikan betul-betul rata, kasar dia sekata, tak ada macam pasir ke melekat. Okey, bancuhan epoxy ni 2:1, 2:1. Okey, dia banyak tau. Ada yang pakai epoxy, ada yang pakai VE resin. Kalau VE resin ni, dia orang kata grade yang bawah sikit. Epoxy ni high grade lah. Okey, macam tu. Okey, kacau betul-betul biar dia sebati. Takut nanti dia tak sebati, korang masalah nanti. Dia tak nak kering. Banyak yang tanya aku epoxy tak nak kering. Okey, dah kacau. Pastikan dia berbuih. Dia kalau betul-betul dia sebati, dia akan berbuih. Okey, dia berbuih macam ni. Lepas tu dia akan jadi macam, dia bertukar jadi jernih. Dia tak kabur macam sebelum bancuh tu. Okey, untuk permukaan base coat ni, permukaan base ni, korang sapu jangan terlalu tebal, jangan terlalu nipis, agak-agak je. Kalau boleh nipis lah, sebab kita nak apply kain, tak boleh tebal. Bila tebal nanti takut dia tak rata. Kain tu akan jadi berombak-rombak gitu. Okey, sapu pada permukaan yang korang nak buat carbon tu saja. Macam aku, tepi-tepi dia aku tak sapu sebab memang tak akan balut tepi-tepi dia, sebab takut fitting lari nanti. Okey, sapu nipis, biar rata, biar dia cantik. Okey, dah siap sapu, kita biarkan dia dalam 1 jam macam tu. Nak tunggu dia separuh kering. Okey, biarkan dulu dalam 1 jam macam tu. Dah 1 jam, kita try tag dekat tangan. Kalau dia tak melekat dekat tangan, dia bergetar, bermakna dia dah separuh kering lah. Dah boleh apply kain. Pastikan dia tak melekat dekat tangan. Kalau dia masih melekat, maknanya dia belum separuh kering lagi. Ini dah boleh apply kain lah. Kain dah standby, kena standby awal-awal lah. Kain potong ikut ukuran barang tu lah. Bagi lebih daripada permukaan barang tu.
ambil daripada tepi ya. Okey, gosok, lorokkan betul-betul sampai dia kena dekat permukaan barang tu sepenuhnya. Jangan ada yang ada masih ada angin lah orang kata. Ada yang tak kena permukaan. Pastikan betul-betul dia rapat, dia fit. Okay, gosok betul-betul, pastikan dia betul-betul rapat. Dia tak ada angin. Kena fokus betul-betul apply kain ni. Sebab apply kain ni menentu cantik ke tidak benang tu nanti bila dah siap. Okey, biarkan dulu. Dah siap pasang kain, biarkan dulu sekejap, dah 1 jam macam tu. Lepas 1 jam check balik permukaan tu ada yang terangkat atau tidak. Kalau dia dah betul-betul rata, double check betul-betul dia rapat dengan permukaan barang atau tidak. Kalau dah ok, bancuh epoxy nisbah 21. Ok, untuk yang barang ada lekuk-lekuk, korang boleh tape macam aku buat ni. Ni untuk barang yang kain dia sampai ke tepi lah. Korang kena tape kat belakang dia sebab takut nanti kain dia terbuka bila korang nak sapu epoxy nanti. Untuk permulaan ni korang jangan buat dulu tempat-tempat yang ada barang yang banyak lekuk. Kalau boleh cari yang tempat-tempat yang rata dulu untuk first time buat rubber ni kan. Okey, pencuh epoxy untuk lapisan pertama, lapisan atas kain ni. Jangan bancuh banyak sebab kita tak nak guna banyak. Yang ni hanya kita untuk serapkan kain dalam epoxy saja. Bancuh agak-agak cukup untuk permukaan barang je sebab epoxy mahal, jangan bazir. Okey, nisbah dia 21 macam yang tadi juga. Okey, kacau biar betul-betul dia sebati. Okey, kacau betul-betul dia sebati sampai dia keluar buih, sampai color epoxy tu jadi jernih. Dia tak kabur, dia tak blur. Okey, kacau lagi sampai puas hati. Sampai rasa betul-betul dia dah sebati betul, baru boleh apply dekat kain. Okey, nampak berbuih. Ni maksud dia dah boleh lah nak apply. Okey, berus cat, pakai berus cat yang baru jangan pakai berus yang tadi. Pakai berus yang baru. Okey, sapu nipis, jangan terus letak tebal, nipis je. Sebab lapisan yang ni untuk hanya untuk keraskan kain, untuk lekatkan kain pada permukaan. Okey, sapu betul-betul dia rata, bagi semua kena. Pastikan semua permukaan sapu epoxy, jangan ada yang tertinggal. Sebab yang ni untuk cantumkan epoxy atas dengan epoxy yang bawah tadi, epoxy base tadi.
Okey, sapu jangan terlalu tebal. Agak-agak semua kain tu basah. Okey. Nampak dah siap. Okey, dah siap macam gini. Korang biarkan satu malam ataupun 5 hingga 6 jam lah. Okey, dia dah kering, dia dah keras. Okey, untuk part ni korang kena potong lebihan kain ikut permukaan barang tu lah. Okey, untuk kali ni korang pakai pisau pun boleh, gunting ataupun grinder, mini grinder pun boleh. Ha, ikutlah macam aku suka pakai pisau. Tapi kalau korang yang nak pakai pisau tu, pastikan mata pisau korang tu yang brand baik lah. Sebab kalau korang pakai mata pisau yang kat kedai runcit tu yang RM2 tak boleh, nanti susah nak potong nanti. Memang dia keras, dia memang keras gila. Mesti nak kena pakai mata pisau yang baik sikit. Dekat hardware pun banyak mata pisau yang baik yang biasa. Nampak dah siap potong ikut curve barang tu. Agak-agak je dulu sebab nanti time dah nak siap kena potong lagi, kena gosok lagi. Okey, untuk bancuhan yang kali ni korang kena sapu tebal. Bancuh epoxy tu lebih sikit lah daripada tadi. Sebab yang kali ni memang kena sapu tebal untuk tenggelamkan kain tu. Okey, kacau macam tadi juga. Nisbah 2-1, kacau sampai dia berbuih, sampai dia jernih. Okey, kacau betul-betul, jangan sampai dia tak sebati. Pastikan dia betul-betul sebati, baru boleh apply. Okey, dah berbuih. Okey, untuk lapisan yang ni korang sapu je tebal-tebal, tak apa. Ini lapisan ketiga. Sapu setebal yang mungkin sampai kain tu tenggelam. Sampai nampak kain tu jauh lah daripada permukaan atas ni. Okey, sapu tebal-tebal. Yang ini memang nak kena tebal eh, sebab sebab kita nak gosok. Yang ini memang nak kena tebal eh, sapu. Sebab sekejap lagi nak gosok. Okey, sapu lagi sampai betul-betul dia. Okey, untuk yang kali ni kalau korang tengok dia tak rata, dia ada lubang-lubang. Tak payah risau sebab korang sapu lagi satu lapisan untuk lapisan keempat. Untuk lapisan keempat, kalau korang dah siap lapisan ketiga ni, korang biar dulu. Lepas tu sapu lagi lapisan keempat, baru dia dapat rata. Okey, aku biarkan dulu. Okey, ini aku dah siap sapu lapisan keempat. Dia dah mula rata, kain pun dah mula tenggelam. Yang ini korang biarkan dulu selama 5-6 jam, tunggu kering. Okey, yang ni dah siap kering eh, dah siap sapu lapisan keempat, dah tunggu kering. Kau tengok dia dah mula rata. Kain pun dah tak nampak, kain pun dah tenggelam. Okey, untuk step ni korang kena guna kertas pasir daripada saiz 100 hingga 1000. Korang tengok dekat skrin aku ada tulis saiz step by step. Okey, untuk kertas pasir 100 ni, ini okey, ini aku tak tunjuk video dia, time aku gosok sebab video tu terlampau panjang. Okey, untuk gosok ni korang mulakan dengan kertas pasir saiz 100. Saiz 100 tu korang gosok biar dia permukaan betul-betul dia rata, tak ada tak ada lekuk-lekuk, tak ada lubang-lubang. Okey, kertas pasir seterusnya 240, korang ratakan sampai kertas pasir 1000. Okey, video aku tak tunjuk eh, minta maaf eh sebab terlampau panjang video dia. Okey, dah siap gosok daripada kertas pasir 100 hingga 1000 tu, dia akan jadi macam ni. Dia dah mula rata. Okey, dah boleh masuk clear coat. Okey, untuk clear aku pakai spray gun eh. Video aku tak sertakan kat sini. Okey, yang ni dah siap clear.
Dah siap gosok, dah siap clear. Okey, untuk clear ni kalau korang nak pakai Samurai 2K tu pun boleh. Kalau untuk yang tak ada compressor kat rumah, boleh pakai Samurai 2K. Okey, dah siap. Okey, nampak jernih dan kilat. Carbon dia betul-betul nampak kan. Okey, itu bergantung pada gosok tadi. Kalau cantik korang gosok, masa korang nak clear mesti cantik punya. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dah menonton. Semoga memberi manfaat kepada korang.